Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Hardi. Nah, ini di depan kita ini kebetulan ada barang yang saya akan unboxing sekaligus review ya. Jadi ini adalah support shock bagian belakang untuk Starlet. Nah, kebetulan ini untuk Starlet kapsul ya. Nah, tapi yang saya beli adalah partnya Soluna. Ya, Toyota Soluna support shock belakangnya sama dengan support shock belakangnya Starlet kapsul. Nah, terutama yang tahun-tahun akhir itu ya, tahun-tahun 95 ke atas lah, 96 ke atas udah sama. Nah, kenapa saya pakai ini untuk di mobil Starco? Nah, kemarin kan saya ganti per ya, pakai punyanya Soluna. Nah, itu supportnya pakai punya Starlet kotak. Nah, tapi Starlet kotak itu kalau pakai per Soluna dengan support Starlet kotak itu jadinya tinggi banget, jengking gitu ya. Makanya ini saya coba pakai punyanya Starlet kapsul atau punyanya Soluna. Jadi dia perbedaannya di supportnya itu agak lebih pendek. Nah, ini kita unboxing sekalian di review nanti produknya. Oke. Nah, kalau punyanya Soluna itu dia lebih pendek dibanding atau punya Starlet kapsul itu dibanding Starlet kotak. Jadi agak turun sedikit. Jadi kalau kemarin kan yang belakang sok saya itu tingginya jaraknya antara 5-an lebih lah ya. Nah, ini selain beli support sok, saya juga beli ini. Boot. Nah, sama stoppernya nih. Kalau di Starlet dia udah gabung boot sama stoppernya ini. Ini saya beli 2. Ini harganya cukup murah. Ini sekitar 25.000. Ini dari NAE. NAE. Pengirimnya NAE Auto Park. Nah, 25.000 satu. Saya beli 2 buat belakang karena kemarin saya pakai punya bekas karet, bekas apa steering gitu, bekas nah ini juga ini bikinan NAE. Nanti kita lihat apa memang kualitasnya, build quality-nya bagus ya, proses apa barangnya ini bagus. Oke, kita buka. Nah, ini teman-teman, setelah kita buka nih dari NAE ini. Ini memang buat Soluna ya, Soluna support Soluna belakang. Kalau saya lihat sekali lewat ini build quality-nya bagus. Jadi dia rapi. Pekerjaannya ini lokal punya ya, teman-teman ya. Ini lokal. Nah, ini juga harganya juga nggak mahal. Ini harganya 68.000 untuk satu piece, untuk satu ini. Nah, karena kita butuh 2, jadi tinggal kali 2, 68 tambah ini 25 kali 2, jadi totalnya sekitar 180-an. Ini 68 70 tambah ini hampir 180, hampir 190 ya, 180 lebih. Ini saya lihat bit quality-nya, karetnya juga cukup bagus. Nah, nanti ini akan dipasangkan di mobil Starco. Nah, bedanya tuh di sini. Nah, tadi jarak ini nih, teman-teman, sama Starco itu Starco agak tinggi. Kalau Starlet kapsul agak pendek. Nah, ini udah dapat umurnya. Nah, jadi mungkin memang sedikit berbeda dengan originalnya, tapi ya nanti kita lihat ya ketahanannya berapa tahun. Ya, reviewnya panjang dong berarti ya. Oke,
Gitu ya teman-teman. Nah, jadi kalau untuk teman-teman ini sebenarnya mau ceperin tanpa harus memotong per, itu dengan menggunakan untuk starlet kotak dengan menggunakan support soluna atau starlet kapsul yang pendek begini, itu sekitar belakangnya bisa turun 2 cm gitu. Jadi ini karena punya saya kemarin 5 cm, 5 jari itu lebih, hampir lebih dari 10 cm itu jaraknya antara ban dan fender. Kalau kata teman kita Om Bayu, kucing bisa tidur di situ. Oke, okay, gitu aja. Nah, ini saya rasa cukup bagus ya build quality-nya, dengan harganya yang murah, nggak sampai 70.000. Mudah-mudahan awet. Oke, okay, gitu aja teman-teman. Semoga ada manfaat. Assalamualaikum.